大家好 guys, karena kemarin itu yang aku beli LOL itu nggak bisa apa warnanya nggak bisa. Dia kebanyakan nonton film zombie. Jadi kita sekarang mau ke mall, kita mau beli yang Little Sister. Ntar kalau kita udah beli, kita unboxing bareng-bareng ya. Guys, kita kesini lagi. Aku banyak juga yang minta aku beli. Jadi aku bakalan beli lagi yang apa, yang Little Sister ya. Aku mau unboxing yang Little Sister nih sekarang nih, cari nih. Di mana ya tepatnya ya? Kemarin itu, oh di sebelahnya. Kita langsung ke sebelahnya. Ini dia LOL Surprise. Ini yang Little Sister. Yang biasa udah nggak ada ya ini. Mungkin aku bakal beli yang Little Sister nih, unboxing ya guys. Coba pilih yang mana ya. Aku beli ini. Ini harganya Rp3.99, diskon jadi Rp2.99. Pilih-pilih, aku ini pilih yang paling dalam. Aku keluarin. Kita dapat yang mana ya? Apakah bisa berubah warna? Jadi hitung uang Indonesia rupiah itu sekitar 140.000 guys. Diskon jadi 140.000 ya satunya. Sisi. Sisi. Oke guys, kemarin itu kan kita udah dapat yang dua ini nih. Jadi sekarang aku mau unboxing yang Little Sister. Kan banyak yang bilang kemarin aku beli di Thailand itu asli ya, yang ini ya. Banyak, lebih banyak yang bilang, ada juga yang bilang palsu, cuman lebih banyak yang bilang ini asli. Jadi aku beli lagi yang Little Sister. Aku pengen tahu ini sebenarnya bisa berubah warna enggak? Apa aku katanya sih ada yang bisa berubah, ada yang enggak? Dan aku mau coba ini yang aku dapat nih, bisa berubah apa enggak. Jadi dia kayak beginilah. Dia lebih kecil ya. Isinya begini, guys. Coba kita lihat kita dapat yang mana. Langsung buka aja nih, ada dari sini. Dan ininya mau dibuka ya. Gambar tempelnya buka dulu. Oke. Langsung aja kita buka Little Sister. LOL. Apakah ada stiker? Gak ada stiker. Kita buka yang kedua. Oh, stikernya di sini. Kita dapat radio. Bukan. Kamera sama bendera. Apa nih? Foto finish jawabannya. Wow. Kita buka dari sini. Tahu kita apakah kita dapat stiker lagi? Dapat, ada stikernya langsung di sini. Buka. Kita dapat yang bolanya warna kuning. Langsung kebuka stikernya ini. Little Sister terakhir kayaknya. Oops. Ini memang lebih kecil sih bolanya ya. Kita dapat yang warna kuning. Coba kita buka. Kalau yang kecil langsung ya. Kita ada 1, 2.
ketiga item. Stikernya, bukan stiker, katalog ya. Kita dapatnya stiker yang ini. Kita buka yang kecil dulu nih. Itu 2, 3. Apa isinya? Oh, dia punya. Aku buka dulu yang ini. Susah. Ini dapat apa ya? Tipis banget ini. Oh, dia kayaknya suka main bulu tangkis. Dapat bulu tangkis. Dan kita, oh, masih ada satu lagi. Jadi kita dapat 4 item ya. Masih ada satu lagi. Bonekanya yang mana ya berarti? Ini kayak bonekanya, mungkin kecil banget nih bonekanya. Ini kita buka yang ini kayaknya bukan boneka. Kita buka yang ini. Lol. Sister. Kita dapat helm. Dan bonekanya. Ya, kita lihat dapat yang mana nih. Lol sister. Little sister. Ah. Tada. Ini helm apa tas ya? Tas kali ya? Oh, kalau helm. Oh, salah lihat, ini tas. Tasnya gede banget, bisa dimasukin ke dalam dia. Noh. Cute banget ya, mini. Oke. Dia bawa bulu tangkis. Ini sih gak dapet baju, gak dapet apa ya. Gini kali ya. Coba kita lihat. Dia bisa Oh, tunggu. Kita lihat dulu ini, kita dapet yang mana. Kita dapet yang ini nih guys. Tuh. Ini mirip sama yang aku dapet kemarin ya. Jadi ini gedenya, ini kecilnya gitu. Sama-sama ada ini dua nih, buntelan. Dikuncir dua sama kok pas bener ya, bisa pas gitu ya, dapat kecil sama gedenya, memang udah jodohnya kali ya dapatnya. Jadi ada kecil ada gede, pas banget. No, jadinya tuh oke. Sekarang kita mau coba mandi ini ya, dia berubah warna gak nih guys. Aku udah siapin airnya. Mandi ya, mandiin yuk. Kita coba celupin ke langsung ke air dingin. Oh, ini udah kelihatan nih, kayaknya rambutnya agak berubah ya guys ya. Dia jadi kayak lebih ke merah gitu. Lihat gak? Itu kayaknya warna rambutnya ya, bagaimana? Coba lihat. Oh, dia pakai baju. Ya ampun. Dicelupin jadi pakai baju. Oh, berubahnya kayak seakan-akan pakai baju, terus ini nggak pakai baju, terus di sini jadi pakai baju. Tuh, lihat nggak guys? Di sini pakai baju, tuh, terus di sini nggak pakai baju. Bajunya. Nih guys, aku udah masukin. Jadi dia kayak begini ya, cantelan. Dan dalamnya juga lumayan cakep, cute. Jadi dia punya barang-barang bisa dimasukin ke dalam dan ditutup gitu ya. Ini bisa dibuka. Ini nanti bonekanya bisa taruh di dalam ya. Cute banget. Oke. Aduh. Akhirnya dapat yang berubah juga. Mau jatuh.
lumayan dah, cute juga lah ya, samaan sama dia nih. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen di bawah. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye!